Cantik, selamat pagi. Kembali lagi di channel aku. So, aku bakal nge-review sebuah produk ya. Ini yang bagus banget. Ini suplemen sih sebenarnya buat kulit itu. Nature A yang 300 IU. Ini sumpah bagus banget. Aku udah pakai. Karena banyak banget kan yang nanya di Gatoding. Banyak banget yang nanya di IG aku atau di Facebook aku atau di YouTube aku gitu, nanya kak wajahnya bisa glowing, bisa bagus, itu pakai apa gitu. Sebenarnya aku nggak pakai apa-apa sih. Terus juga kalau kayak make up, aku make upnya bener-bener yang tipis-tipis aja. Aku nggak terlalu suka make up yang tebel karena di sini juga summer gitu kan. Kalau pakai make up tebel dijamin meleleh, sebagus apapun, semahal apapun produk yang kamu pakai, kalau di sini sumpah bakal meleleh banget karena panasnya tuh sampai 35 derajat kadang sampai 36 derajat. Kalau kita pakai make up tebel otomatis ya nggak enak aja gitu kan, lengket. Jadi optionnya itu aku konsumsi ini Nature A. Awalnya aku konsumsi yang warna hijau yang 100 itu, yang 100 IU. Terus aku naikin dosisnya menjadi 300 IU. Kalau yang ini aku konsumsinya cuma satu kapsul aja per hari. Kalau yang 100 IU itu aku minumnya pagi setelah sarapan sama malam setelah makan siang. Setelah makan malam atau sebelum aku tidur gitu kan. Ini bagus. Terus juga kalau untuk ngilangin bekas jerawat atau yang breakout ini, aku pakainya Melanok krimnya. Jadi aku pakai pas malam hari gitu sebelum tidur, karena Melanok itu nggak boleh dipakai pas siang hari ya, apalagi kena sengatan matahari, itu bakal kebakar banget kulit kalian. Terus kalau untuk skincare perawatannya, aku biasanya kalau toner aku pakai Mustika Ratu. Di video aku yang sebelumnya udah aku review juga, itu bagus juga yang Mustika Ratu Mawar. Terus aku pakai yang Neutrogena Essence. Nanti mungkin kalau aku ada waktu aku bakal nge-review yang Essence itu, karena sekarang aku masih baru pakai beberapa hari, jadi aku nggak berani nge-review dulu, nanti takutnya nggak cocok di aku. Kalau untuk saat ini sih aku baru pemakaian 3 atau 4 hari, so far so good ya, nggak ada iritasi atau apa. Terus juga malah semakin apa ya, kulit itu halus gitu sih, bagus. Sekian dulu video dari aku, nanti aku bakal review yang Neutrogena itu. Thank you. Sarangi.